kalau mau berkenan. Alhamdulillah hari ini juga namun kita tetap semangat dan hari ini merupakan ulang tahun provinsi Jambi yang ke-64 dan alhamdulillah kita sudah sampai pada awal semester genap. Dan semoga pada semester genap ini kita bisa meningkatkan kualitas kita dalam belajar. Tidak ada lagi yang alfa, bolos dan lain-lain. Izin melalui WA dan lain-lain. Ya, jadi tidak ada lagi. Jadi untuk semester ini semoga kita anak-anak sekaliannya bisa melewatinya. Dan untuk kelas 9 siap-siap bulan 4 sudah menyelesaikan semuanya. Ya, bulan 5 itu tidak ada lagi kamu untuk datang ke sekolah, terakhir bulan 4. Jadi semuanya sudah selesai, ujian praktek dan lain-lain itu sudah selesai semuanya. Ya. Nah, kelas 8 siap-siap juga nanti untuk ujian online AKM-nya. Ya. Nah, mungkin itu saja karena waktu hari hujan. Mungkin itu saja amanahnya. Mudah-mudahan kita dalam memperingati hari ulang tahun Provinsi Jambi, kita tambah semangat untuk memajukan Provinsi Jambi, khususnya Kabupaten Tepung. Dan mudah-mudahan kita bisa meningkatkan prestasi kita, baik dalam segala bidang. Dan alhamdulillah, untuk SMP kita dari tahun 2020 dan ditutup tanggal Desember kemarin, tanggal 29 kita mendapatkan meraih juara harapan 3 lomba senam pramuka tingkat kabupaten. Dan untuk 2020 kilas balik, kita sudah bisa melaksanakan tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten, bahkan tingkat desa ataupun tingkat kecamatan. Jadi dari di semua lini alhamdulillah kita bisa meraih prestasi di setiap tingkatnya. Begitupun tingkat nasional kemarin kita bisa zoom meeting tingkat nasional, yaitu kegiatan pramuka SMP kita satu-satunya Kabupaten Tepung, dan dua sekolah SMP di Provinsi Jambi yang mewakili Provinsi Jambi yaitu SMP 43 Kabupaten Tepung dan SMP 1 Provinsi Jambi atau SMP 1 Kota Jambi. Nah, untuk zoom tingkat nasional kemarin. Nah, itulah prestasi kita dari 2020 kemarin. Alhamdulillah, semoga di 2021 nanti bisa kita pertahankan dan mungkin lebih kita tingkatkan lagi. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.